Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat Lemah Kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel Lemah Kampung pada kesempatan pagi hari ini, video yang kedua. Kita hadir lagi dengan konten seputar pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Ini kita berada di pekarangan, seperti halnya yang kita sampaikan tadi malam, kita akan menunjukkan hasil kita merawat tanaman durian bisa di pekarangan, karena tadi malam kita rawat namun di malam hari jadi videonya kurang kelihatan. Ini kita vlog di pagi hari. Nanti kita akan mereview durian musangking, durian montong, duri hitam, dan durian yang lainnya. Ikuti terus video ini dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat, menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam menanam dan menghijaukan alam dan lingkungan sekitar kita. Baik sahabat tani dan sahabat Lemah Kampung, kita awali video pada kesempatan hari ini. Ini dari durian musangking yang biasanya ini kita review di malam hari. Nah, di siang hari atau di pagi hari seperti ini, untuk turbus-turbusnya di sini sudah mulai tua daunnya. Nanti bila daunnya sudah benar-benar tua, nanti kita semprot. Ini tujuannya agar hama-hama yang seperti kita sampaikan tadi malam, berupa cabuk, kemudian ulat, katimul dan lain-lain ini bisa teratasi, terantisipasi, sehingga pertumbuhannya bisa maksimal untuk tanaman ini. Kemudian dari segi pupuknya, nanti kita tunggu sampai musim penghujan baru kita pupuk. Untuk durian musangking ini, kemarin sudah ada beberapa batang yang sudah mulai mengeluarkan bunga, namun kita hilangkan mengingat pohonnya masih kecil seperti ini. Kemudian perlakuannya, ini kemarin batang-batangnya kita bentuk seperti ini, kita pruning. Harapan kami di usia yang kurang lebih sekitar 4 tahunan sudah produktif dan alhamdulillah sudah berbunga. Namun berhubung pohonnya masih kecil, jadi kita rempeli. Mungkin insya Allah di musim tanam depan baru kita jadikan. Namun nanti kita tambahi untuk pupuknya sehingga batangnya pun sehat dan tumbuhnya juga maksimal. Jadi kita dalam proses panennya, atau kita tidak dihilangkan bunganya, ini lebih yakin. Ini di sini ada durian musangking, ini musangking yang hasil sambung kemarin. Nah, seperti ini terusnya musangking tadi. Di sini ada montong. Nah, ini untuk montong seperti ini yang kita maksud, kita proses penanamannya. Ini arahnya pelengkungannya ini kita hadapkan ke sisi sebelah barat seperti ini, yaitu tujuannya seperti ini. Nah, di pagi hari ini jam kurang lebih jam 7 ini sudah matahari cukup terik, sehingga paparan sinar matahari langsung mengena di sini, di punggung durian ini. Daun-daunnya pun langsung terkena, jadi hama-hama seperti yang bersembunyi di sini, di tekukan-tekukan daun seperti ini, bisa terkena sinar matahari, sehingga untuk hama-hama ini juga perkembangannya terganggu, sehingga tanamannya, daunnya juga mengkilat seperti ini. Nah, ini salah satu tujuan kita. Jadi proses seperti ini sudah kita lakukan di awal-awal tanam, jadi sengaja kita memasukkan ke lubangnya ini untuk arahnya ini melengkungnya kita hadapkan ke barat. Jadi sisi punggungnya kita hadapkan di timur seperti ini. Ini seperti ini pagi ini. Tujuan kita seperti ini. Untuk durian montong ini belum kita pruning. Ini baru kita hilangkan. Kemarin di sini ada buah naga, kita robohkan, dan di sini untuk cahaya matahari lebih maksimal terkena sehingga pertumbuhannya juga seperti ini. Nah, ini daunnya juga terbusnya ini sudah mulai kelihatan seperti ini. Terbusnya ini kejauhan seperti ini, di pagi hari sangat maksimal. Kemudian untuk menunjang
cahaya matahari yang terik seperti ini biar tebusnya tetap optimal. Ini kita airi seperti ini, kita dekatan dengan kolam, ini bisa pengairannya bisa lebih maksimal. Ini lanjut seperti ini. Di sini ini montong yang kemarin yang kita sisakan beberapa buah. Nah, di sini ada durian musangking dan durian duri hitam yang juga sudah mulai proses terbus seperti ini. Ini montong yang kemarin. Ya, nah di sini ada lokal ini. Nah, ini terbusnya. Ini terbusnya juga maksimal seperti ini, sudah kita pruning. Sudah kita bentuk. Jadi untuk hasilnya, persiapan batangnya cukup banyak untuk pruningnya seperti ini. Jadi jaraknya sudah kelihatan. Di pagi hari seperti ini, cahaya matahari juga langsung masuk ke dalam sehingga dapat tambah proses tumbuh, menyehatkan batangnya juga di bagian dalam-dalam. Baik, kita menuju durian montong yang kemarin tadi malam kita vlog, kita langsung ke sana. Nah, ini durian montong juga yang tadi malam kita vlog seperti ini di pagi hari. Nah, ini terbus-terbusnya sudah mulai tumbuh seperti ini. Yang kemarin ada katimumulnya seperti ini, kalau tidak kita hilangkan lubang-lubang seperti ini, tuanya, daunnya, jadi kurang sempurna kalau kita menilai. Jadi kita harus kita rawat. Untuk cabuk-cabuknya ini bisa bersembunyi di balik-balik seperti ini. Nah, ini cabuk seperti ini, ini kita butuh penyemprotan seperti ini. Mau kita tunggu sampai daunnya tua, karena kalau kita semprot sekarang takutnya malah stres, daunnya keriting dan kuning. Ya, ini montong yang tadi malam kita vlog, nah seperti ini hasilnya. Coba kita sedikit menjauh. Nah, ini terbusnya seperti ini. Ini juga sama untuk cara penanamannya. Ini kita hadapkan ke barat juga lengkungannya. Jadi seperti ini punggung durian di pagi hari seperti ini juga langsung terkena. Di siang hari pun juga terkena. Jadi seperti ini terbus-terbusnya pun. Nah, di sini cukup banyak ini untuk hama-hamanya seperti cabuk ini. Kemudian untuk bawahnya juga kita garut seperti ini. Kita mengadopsi beberapa lahan yang kita blok di kebun durian Kang Sis, Bapak Suyoso, Kang Harmoko, dan kebun yang lain yang digarut seperti ini. Ini kita adopsi di kebun kita. Nah, seperti ini terbusnya. Seperti kita lihat dari sisi sebelah ini, kita lihat dari punggungnya. Nah, ini dalamnya. Ini di pagi hari seperti ini langsung terkena di bagian sini. Dan di siang hari atau sore hari di sini depannya juga terkena. Jadi dari pagi hari juga terkena, siang hari juga terkena, sehingga harapan kami untuk proses tumbuh khususnya fotosintesis untuk tanaman durian ini bisa maksimal menyerap sinar matahari, sekaligus hama-hama yang bersembunyi di balik-balik daun seperti ini bisa teratasi juga karena teriknya cahaya matahari. Nanti tinggal kita penyemprotan. Kemudian untuk durian ini kita tanam sudah beberapa musim, sudah kita sedikit belajar, kita pruning, kita persiapan ke batangnya. Namun kalau kita kelihatan seperti ini belum begitu terbentuk karena jujur saja kemarin kita di awal-awal tanam ini, durian ini sempat mengalami stres, jadi sulit tumbuh. Jadi alhamdulillah ini sudah tumbuh lagi. Kemudian di sini kelihatannya sahabat tani, di sini ternyata ada batang yang ini sudah mengeluarkan bunga. Ini bunga ini. Namun tentunya ini tidak kita jadikan, namun kita hilangkan karena batangnya masih kecil, pohonnya masih kecil. Nah, di sini ada tempat, dua tempat ini. Ini ada berbunga, di sini berbunga. Kemudian sini rempel seperti ini. Ini kita rempeli, kita hilangkan. Nah, ini biar terbentuk. Nah, ini seperti ini bunga ini. Bakal bunga, pohonnya masih pendek. Nah, ini kita tanam kurang lebih sekitar memasuki 3 musim sudah mulai berbunga seperti ini, pohonnya juga pendek. Namun yang jelas ini belum kita jadikan karena ini kalau kita lihat pohonnya masih pendek seperti ini. Baik sahabat tani dan sahabat Mahkampung,
kita akhiri dulu pertemuan kita pada kesempatan yang kedua di hari ini. Seputar kita menyajikan konten seputar pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Sampai jumpa lagi di konten kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar kita sama-sama berkembang, sukses, dan maju bersama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda. Salam hijau, salam lestari.